Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanu Siti Taning Arasi, kelas 8D dari SMP IT Harapan Bunda, Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman tentang kegiatan pramuka yang ada di sekolah saya. Saya dan teman-teman akan melakukan bakti sosial untuk membantu korban bencana banjir. Tapi sebelum saya melakukan kegiatan pramuka, saya harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Selamat menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurasakan hangat indahnya sang mentari, membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali di kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka kita hari ini adalah menyumbang korban banjir. Sebelum kita menyumbang korban banjir, pastikan kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, senantiasa memakai masker. Yang kedua, senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, senantiasa jaga jarak. Semoga kegiatan kita lancar. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Resah dalam hati, takut yang tak terkendali. Duniaku
Tuhan.